Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi bersama Kapolres Sukabumi Kota Susatyo Purnomo menghadiri acara penyerahan DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 untuk Satuan Kerja Wilayah Pembayaran KPPN Sukabumi bertempat di Aula KPPN Sukabumi. Selain itu, penyerahan DIPA dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Satker di Lingkungan Pembayaran KPPN Sukabumi. KPPN Sukabumi menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2019 untuk Kota dan Kabupaten Sukabumi serta Kabupaten Cianjur senilai 1,9 triliun. Anggaran sebesar itu dialokasikan bagi 85 instansi di 3 wilayah tersebut. Penerima di Kota Sukabumi terdiri dari 24 satuan kerja, Kabupaten Cianjur 29 satuan kerja, dan Kabupaten Sukabumi 32 satuan kerja. Kepala KPPN Sukabumi Sofi Rita Diana mengatakan jumlah anggaran untuk tiap wilayah berbeda-beda. Perbedaan itu didasari pertimbangan jumlah instansi di setiap wilayah. Masing-masing anggaran untuk Kota Sukabumi sebesar 437,8 miliar, Kabupaten Cianjur sebesar 741 miliar, dan untuk Kabupaten Sukabumi sebesar 774,8 miliar. Menurutnya nilai DIPA tahun 2019 meningkat dibanding tahun 2018. Pada 2018, nilai DIPA untuk 3 wilayah sekitar 1,6 triliun atau terdapat peningkatan sekitar 300 miliar. Selama 2018 terdapat anggaran yang tidak terserap sekitar 8%. Kendalanya lebih karena proses lelang. Total anggarannya hampir lebih kurang 1,9 T. Ya, 85 instansi. Jadi masing-masing kalau Kota Sukabumi lebih kurang 437,8 M. Kalau untuk Kabupaten Cianjur lebih kurang 741 M. Kalau untuk Kabupaten Sukabumi lebih kurang 774,8 M. Selain penyerahan DIPA, acara diisi dengan penandatanganan fakta integritas bersama KPA seluruh satker di lingkungan pembayaran KPPN Sukabumi untuk sama-sama berkomitmen mencegah terjadinya korupsi. Dilanjutkan dengan pengumuman satker berprestasi, dan satker yang mendapat predikat tersebut memperoleh kartu bebas antrian untuk mendapat pelayanan dari KPPN Sukabumi.